Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Kali ini dalam tanya jawab mengenai kelapa sawit ini ada pertanyaan yang bukan teknis, tapi sebelum teknis ini malah ini dari pemirsa yang ada di Solok Selatan, Sumatera Barat. Namanya Mas Teguh ini yang tanya. Jadi setelah lihat video-video Bapak ini, kami akan menanyakan berapa luas yang mau saya tanam sawit. Wow, ini masih ragu-ragu katanya gitu. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi ini saya jawab. Jadi saya tanya di dalam chatting WA itu, saya tanya, Mas, tanahnya ada berapa luas? Nah, ini satu pertanyaan saya. Kemudian jarak dari sampean ke pabrik berapa jauh, kemudian tanahnya apa jenisnya, begitu. Ini tiga pertanyaan pokok yang saya ajukan sebelum saya menjawab pertanyaan tadi. Itu sebelum saya sampaikan, chattingnya sudah bertambah lagi. Pak, yang sudah ready untuk ditanami sawit 2 hektar. Nah, jadi 2 hektar. Yang lain bisa untuk yang lain-lain, belum dipersiapkan tapi ada. Nah, begitu. Itu pasti lebih dari 2 hektar tadi yang sudah siap tadi. Yang sisanya pasti lebih banyak lagi. Jadi chatting saya tadi dijawab. Tanahnya tanah mineral, kemudian jarak ke pabrik kelapa sawit yang ada itu adalah 3 jam perjalanan mobil truk lah gitu. Terus luasnya tadi sudah terjawab. Nah, terus kemudian saya jawab lagi, bagaimana saya tanyakan lagi topografinya, itu biasa agak berbukit gitu sedikit lah. Maka setelah itu saya jawab, silahkan saja yang 2 hektar ini ditanam sawit, atau sisakan 1 hektar ditanam tanaman kelapa. Gitu ya, gini. Yang lain sawit silahkan menggunakan bibit 5 DP PPKS 540. Nah, gitu saya jawab itu. Oh iya, yang lain disiapkan karena nanam sawit juga memungkinkan. Dengan tadi lihat tanahnya mineral, kemudian jangkauan ke pabrik juga tidak terlalu jauh, jadi cuma 3 jam. Nah, kemudian tanahnya masih bisa lebih luas lagi. Ini saran saya, nanam sawitnya terus gitu. Tapi ada nanam kelapanya tadi. Ya boleh kelapa pandan wangi, kelapa kopior, kelapa yang lain pun gak masalah. Tapi prinsipnya ada tanaman lain. Wah, ini pertanyaan terakhir. Loh, ada apa hubungannya Pak nanam dengan disarankan tanam kelapa? Ya, jawaban saya gini. Mas, dalam menanam itu ada namanya diversifikasi. Gitu. Nah, jangan meletakkan telur itu pada satu sarangnya. Nah, nanti kalau pecah-pecah semua, kan begitu. Nah, jadi itu untuk jawaban saya yang betulnya begini. Itu untuk jaga-jaga, namanya persiapan setiap payung sebelum hujan. Kalau harga komoditas ini turun, masih ada yang menopang yang lain. Sebenarnya saya kelapa itu tadi cuma contoh saja. Silahkan tanaman yang berprospek lain di daerah tersebut. Saya sebutkan salah satunya kelapa tadi karena untuk saling isi-mengisi gitu. Tanami jengkol juga gak apa-apa gitu. Tanami durian musangking juga gak apa-apa gitu. Jadi jangan monoton satu komoditas saja. Gitu. Jadi ada yang lain-lain karena tanahnya luas gitu. Ini sebagai bahan pertimbangan bagaimana kita memilih tanaman, kajian-kajian singkatnya saja. Begitu.
Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu Mas Teguh yang ada di Solok Selatan. Silahkan lanjutkan ya, kita tunggu pemesanan kecambahnya di BBKS. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.